Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan video kali ini, aku ingin menjelaskan tentang istilah magic ring. Masih membahas tentang dasar crochet, dasar rajutan. Untuk kali ini aku ingin menjelaskan tentang istilah magic ring, increase dan decrease. Untuk bahasan pertama, kita bahas tentang magic ring. Cara membuat magic ring. Magic ring itu biasanya dipakai untuk produk-produk yang berbentuk bundar atau bentuk yang memiliki ruang bundar, bulat. Dan biasanya sih boneka ya atau amigurumi. Oke, di sini cara membuat magic ring. Tahan benang oleh jempol. Ini oleh jempol, terus putar, tengkep. Nah, setelah itu ambil, kita buat simpul. Nah, jangan sampai yang ini terlepas. Nah, kita buat 6 SC. Untuk bentuk bulat itu biasanya 6 SC. 2. Bentar. Kita ulang. Tarik. Putar. Tahan. Jangan sampai lepas. Oke, buat simpul. Nah. Di sini masuk ke tengah. Yang ini yang 2. Ini kan ada 2 nih. Mesti ke bawah semua. Oke, kita buat 6 SC. Terlalu kecil. Nah, agak besar ya. Biar enggak susah nanti. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6. Kemudian kita tarik. Nah, tarik. Sudah ditarik, kita masuk lagi slip knot. Kita buat slip knot. Slip knot itu istilahnya dimatikan kalau bahasa Indonesianya. Masuk ke SC yang pertama. Nah, ini ada 2 nih. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Nah, itu yang dinamakan dengan slip knot. Slip knot, slip stitch, atau yang gampangnya dimatikan. Oke. Udah gitu buat rantai. Nah, di sini kita masuk ke bahasan increase. Increase itu istilahnya satu lubang. Ini kan ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, setiap lubang diisi 2 SC. Oke. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 slip knot lagi. Nah,
hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dan satu lubang ini 12 kan tadi 6. Satu lingkaran ini jadi 12 hasilnya. Oke, untuk bahasan selanjutnya tentang decrease. Kalau increase kan satu lubang dijadikan satu lubang diisi 2 SC. Nah, sedangkan decrease itu 2 SC dijadikan 1 SC. Caranya masuk ke tengah. Nah, ini kan ada yang bolongnya nih. Ada yang tengahnya. Masuk ke sini. Kemudian putar. Masuk lagi ke sini. Ambil. Aha, jadi 1 SC. Lagi. Masuk ke tengah. Putar. Masuk ke tengah lagi. Oke, nah. Jadi 1 SC. Ambil lagi. Oke, ini sudah 3. Lagi. Sini. 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 Oke. Satu lagi. Nih. Oh. Ayah. Ya, oke. 6. Kemudian slip knot. Oke. Nah. Hasilnya jadi bulat. Kecil seperti ini. Nah, untuk ini untuk bahasan sekilas saja. Dasar untuk membuat boneka itu seperti ini. Ada increase, ada decrease, dan diawali dengan magic ring. Seperti itu, oke? Sekian dan terima kasih untuk bahasan sekarang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.